Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi dalam program Kultum Ceria. Hanya di Nentari TV bersama Kak Andi dan Alang yang ganteng. Masya Allah. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Gimana puasanya? Kuat. Tetap semangat? Semangat. Iya, iya. Iya. Ingat terasa Kak. Apa? 2 tahun tak hari lagi hari raya. Astagfirullah nih budak. Kenapa? Kita baru 6 hari puasa. Udah mikir hari raya? Iyalah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aduh, udah ada gini. Adik-adik di rumah sama Alang. Iya. Ini biasanya kalau mau buka puasa. Iya. Apa aja yang disiapin? Ih, banyak Kak. Apa itu? Es krim. Es cendol. Kolak. Holding, durian, jeruk, nangga, apel, pisang, semuanya. Ih, Allahu Akbar. Itu dipersiapkan? Iya. Untuk apa? Dinakan semuanya. Hah? Kenyang. Astagfirullah. Alang. Iya. Untuk adik-adik di rumah, untuk berbuka puasa, bukan cuma hanya menyiapkan makanan yang enak, yang manis. Jadi? Ada adab madabnya. Ih, ngatain tak adat. Astagfirullah. Kenapa rupanya? Ih, kan dah latar desarian. Dari tagi sudu. Iya. Santai nagrit. Iya. Latar Kak, latar. Terus langsung dinakan. Hap. Kenyang. Nggak boleh adik-adik. Serius? Iya. Jadi gimana? Ada adabnya dalam berbuka puasa. Ih, serius? Iya. Beneran. Serius? Iya. Inana dong. Nah, adik-adik di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini, Kak Andi akan memberikan tips adab dalam berbuka puasa. Supaya buka puasanya barokah, bukan cuma kenyang. Oke, siap. Iya, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan... balik lagi dalam program Kultum Ceria. Hanya di Nentari TV. Bersama Kak Andi dan juga Alang yang ganteng. Iya. Baik, ada yang di rumah? Iya, Kakak. Iya, Alang. Ih, lanjutkan dong. Lanjutkan apa? Jawab pertanyaannya. Tentang apa? Tukar terasa tadi. Yang mana? Ih, terak-terak luta. Yaudah. Baik, adik-adik. Lantas apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjelang berbuka puasa? Kalau Alang sendiri apa aja? Siapkan es krim, kurma, cendol, kolding, tenanis, sirup, es kelata, semuanya es jagung, tokonya banyak. Bau. Inana juga terasa. Iya. Baik, adik-adik, selain menyiapkan makanan-makanan tadi yang enak, yang sedap, yang lezat, iya, ada hal yang harus perhatikan. Apa itu, Kak? Salah satunya adalah adab. Adab? Iya. Maksudnya? Jangan terburu-buru. Jadi banyak makanan, gak boleh langsung dimakan. Itati lapar, Kak. Lapar gimana? Kan udah seharian, Hap. Enak, kenyang. Alhamdulillah. Tapi gak boleh begitu, Alang. Adab yang pertama, gak boleh terburu-buru. Yang kedua, apa itu? Yang paling penting adalah, jangan lupa baca doa berbuka puasa. Serius? Iya, coba Alang ajari teman-teman adik-adik di rumah doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa? Iya. Disnika Allahumma ahya. Oh, disnika amat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Adik-adik benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar. Astagfirullah Alang. Alhamdulillah. Itu salah adik-adik. Itu doa apa? Iya adik-adik benar. Itu doa mau tidur. Oh. Doa berbuka puasa itu seperti ini. Yuk bareng-bareng Alang dan adik-adik ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Lakasuntu. Wabika amantu. Wa ala rizkika aftortu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hat. Kenyang. Iya. Baik adik-adik rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa awali segalanya dengan doa. Insya Allah puasa kita menjadi barokah. Bukan hanya menghilangkan lapar dan dahaga saja. Oke.
Ya, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus kegiatan Kultum Ceria hanya di Mentari TV setiap hari menjelang berbuka puasa bersama Kak Andi dan Alang. Dadah!